Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua pelajar? Cikgu harap semua pelajar dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk terus belajar bersama-sama cikgu pada kali ini. Nama cikgu ialah Siti Mariani binti Rodhi dari SMK Teluk Datuk Banting, Selangor. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, pada hari ini cikgu akan menghuraikan tajuk pembelajaran untuk semester 2 iaitu Sastera dan Pembangunan dari aspek pembangunan insan berkaitan keagamaan berdasarkan isi kandung teks Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu dan novel Sodagar Besar dari Kuala Lumpur. Tetapi sebelum itu molek kiranya cikgu jelaskan maksud pembangunan insan terlebih dahulu. Tujuannya supaya para pelajar dapat memahami bahawa seseorang insan yang sudah dibangunkan, nilai keinsanannya itu nanti akan memiliki ciri-ciri tertentu yang unggul serta dapat dibanggakan oleh masyarakat dan negara. Pembangunan insan merujuk kepada suatu usaha ke arah pembangunan manusiawi yang berpaksikan pada konsep pembangunan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan pemikiran, iaitu keseimbangan yang berupaya untuk mencapai kesejahteraan dalaman dan luaran diri seseorang individu itu. Seterusnya, seseorang insan yang berjaya dibangunkan, nilai-nilai keinsanannya seharusnya memiliki ciri-ciri yang berikut, iaitu personaliti yang unggul, berkemahiran, berilmu pengetahuan dan mampu menyumbang kebaikan kepada masyarakat dan negara. Selanjutnya, setiap insan juga seharusnya mempunyai cita-cita, semangat dan wawasan yang jitu, kualiti kepimpinan yang tinggi, kemahiran berkomunikasi dan mempunyai pemikiran yang strategik, dan daya tahan dan daya saing yang tinggi. Baiklah, para pelajar sekalian, berdasarkan kepada penjelasan tersebut, maka pembangunan insan dapat dimaksudkan sebagai individu yang berilmu, berkeyakinan, memiliki nilai murni dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan santun, berdisiplin, inovatif, dinamik, kreatif, sehat, bersemangat, patriotik, adil, progresif, cekal dan berdaya saing. Setelah dijelaskan maksud pembangunan insan, maka para pelajar hendaklah mengaitkan aspek pembangunan insan tersebut dengan isi kandung teks Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu dan novel Sodagar Besar dari Kuala Lumpur. Seterusnya, dengan menggunakan asas yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia yang baik, maka para pelajar perlulah mengenal pasti dan mengkategorikan aspek-aspek kemahiran serta kebolehan watak-watak dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu dan novel Sodagar Besar dari Kuala Lumpur dalam sesuatu bidang yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Antaranya ialah keagamaan, ilmu, jati diri dan kemanusiaan. Baiklah, para pelajar sekalian, dalam proses pembelajaran pada kali ini, cikgu akan menghuraikan tajuk pembangunan insan dari aspek keagamaan sahaja. Manakala aspek-aspek yang lain iaitu ilmu, jati diri dan kemanusiaan akan dibincangkan dalam pertemuan yang lain pula. Baiklah, para pelajar sekalian, sekarang marilah kita lihat objektif pembelajaran pada kali ini. Ya, objektif pembelajaran pada kali ini
para pelajar seharusnya dapat menghuraikan nilai Islam dan kehidupan beragama sebagai tonggak pembangunan sahsiah berdasarkan isi kandung teks Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu dan Novel Sodaga Besar dari Kuala Lumpur. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagai pendahuluan, bagi tajuk pada kali ini, marilah kita fahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan konsep keagamaan secara umum berdasarkan isi kandung teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu dan Sodaga Besar dari Kuala Lumpur. Baiklah, keagamaan merujuk kepada perihal agama, perihal yang berkaitan dengan agama sama ada berbentuk niat, lafaz, perbuatan dan sebagainya. Dalam konteks ini, aspek keagamaan terdiri daripada nilai-nilai agama dan kehidupan beragama. Seterusnya, nilai agama pula merujuk kepada sifat ketinggian agama Islam itu sendiri yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada semua umatnya. Antara aspek nilai agama tersebut ialah taat kepada Allah, redha, sanggup berkorban, bersyukur dan bertawakal. Manakala kehidupan beragama pula merujuk kepada perihal hidup yang mematuhi ajaran agama, taat beragama dan beribadah. Antara aspek kehidupan beragama tersebut ialah menuntut ilmu, berzikir, berpuasa, berdakwah, bersedekah, bersolat, berdoa dan membaca Al-Quran. Sekarang, marilah kita lihat apakah kesan langsung nilai agama dan kehidupan beragama terhadap pembangunan insan. Ya, antara kesan langsung nilai Islam agama dan kehidupan beragama ialah membentuk modal insan cemerlang, keluar dari kepompong kemiskinan, meningkatkan kemahiran dalam sesuatu bidang, melahirkan insan yang berakhlak, beriman, bertanggungjawab, dihormati dan disanjungi, mampu bersaing, mengangkat martabat, menyebabkan berlakunya mobiliti sosial, modal insan yang holistik, modal insan yang seimbang, meningkatkan kualiti diri, dirahmati oleh Allah dan melahirkan ketenangan dalam hidup. Baiklah, para pelajar sekalian, sebagai peringatan, aspek keagamaan tidak hanya terhad seperti yang dinyatakan tadi, tetapi masih banyak lagi aspek keagamaan yang tergambar dalam teks Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu dan Novel Sodaga Besar dari Kuala Lumpur. Aspek keagamaan juga hendaklah dilihat hanya pada watak-watak yang berkenaan dan berkaitan sahaja. Para pelajar sekalian, sekarang marilah kita telusuri aspek-aspek keagamaan beserta contoh-contoh petikan yang relevan berdasarkan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu terlebih dahulu. Tujuannya agar para pelajar mudah untuk mengingatinya nanti. Aspek keagamaan yang pertama ialah belajar agama. Para pelajar sekalian, belajar agama adalah mempelajari agama secara bersemuka dengan guru tertentu yang berwibawa dari aspek ilmunya. Di dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu dicatatkan oleh pengarang bahawa Sultan Mansur Shah berguru dengan Maulana Abu Bakar, iaitu murid kepada Maulana Abu Ishaq menggunakan kitab Duril Mazlum. Selain itu, Kadi Yusof juga turut belajar dengan Maulana Abu Bakar. Para pelajar sekalian, turut dicatatkan oleh pengarang adalah perihal Sultan Mahmud Shah belajar agama dengan Maulana Yusof, iaitu mempelajari kitab maklumat. Para pelajar sekalian,
aspek keagamaan yang kedua ialah mengajar agama. Aspek ini merupakan lanjutan dari aspek belajar agama yang baru sahaja dijelaskan sebelum ini. Dalam aspek ini, watak Maulana Abu Bakar dicatatkan oleh pengarang telah mengajar berdasarkan kitab Duril Mazlum kepada Sultan Mansur Shah, Kadi Yusuf dan para pembesar Melaka. Peristiwa Maulana Abu Bakar mengajar Sultan Mansur Shah dan para pembesar Melaka ini terdapat dalam halaman 157. Para pelajar sekalian, aspek keagamaan yang ketiga ialah berdakwah, iaitu tugas menyampaikan risalah Islam oleh pendakwah kepada orang lain. Dalam hal ini, pengarang mencatatkannya dalam halaman 156 hingga 157. Maulana Abu Bakar memulakan misi dakwahnya bermula dari Jeddah ke Melaka atas arahan Maulana Abu Ishaq, iaitu gurunya yang sangat arif dalam ilmu tasawuf. Maulana Abu Ishaq terlebih dahulu mengajar Maulana Abu Bakar isi kandung kitab Duril Mazlum tersebut sebelum diminta ajarkan pula kepada orang Melaka. Para pelajar sekalian, aspek keagamaan yang keempat ialah bersolat serta kepentingannya. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa bersolat merupakan tiang agama. Seseorang yang tidak bersolat akan meruntuhkan agamanya. Dalam hal ini, pengarang mencatatkan peristiwa tersebut dalam halaman 73 hingga 74. Dalam petikan tersebut, Makdun Syed Abdul Aziz setelah sampai di Melaka, beliau telah bersolat di pantai Melaka, disaksikan oleh orang Melaka dan kemudiannya Raja Kesir Besar untuk mengesahkan kebenaran mimpinya bahawa pada waktu asar akan turun orang dari Jeddah naik kapal kemudian bersolat di pantai itu. Selain itu, untuk menunjukkan ketaatan beliau kepada Allah sehingga sanggup bersolat walaupun di mana-mana sahaja. Para pelajar sekalian, aspek keagamaan yang kelima ialah bersikap adil. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa adil merupakan tuntutan agama yang mesti dilaksanakan oleh setiap individu kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Seseorang yang adil akan dihormati oleh orang lain, manakala seseorang yang zalim akan dibenci oleh mereka. Dalam petikan tersebut digambarkan oleh pengarang bahawa Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan seorang sultan yang menjalankan tanggungjawab sebagai ketua negara dengan adil demi memastikan rakyat Melaka dapat hidup dengan aman dan damai. Pada suatu malam, baginda ditemani Hang Isap dan Hang Ishaq telah berjaya membunuh pencuri yang mencuri harta orang lain. Seterusnya, memulangkan harta yang dicuri tersebut kepada tuannya, iaitu saudagar yang bernama Ki Taram Bulung. Baginda juga mengarahkan bendahara paduka raja membina balai di simpang 4 di tengah negeri yang dikawal oleh seorang penghulu untuk menyimpan barang-barang yang dicuri sehingga dituntut oleh yang empunya barang tersebut. Sejak peristiwa tersebut, negeri Melaka bertama aman dan damai. Para pelajar sekalian, aspek keagamaan yang keenam ialah membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang menjadi panduan kepada semua penganutnya. Sesiapa yang tidak mengikut panduan kitab tersebut, nescaya hidup mereka tidak akan selamat sama ada di dunia maupun di akhirat kelak. Pengarang mencatatkan peristiwa Fakir Muhammad, iaitu Sultan Muhammad menyuruh rakyat di negeri Fansuri Lamiri, Haru Perlak dan Samudra membaca Al-Quran. Sayangnya, tiada seorang pun yang dapat membacanya kecuali Merah Silu yang menjadi raja di Samudra dapat membacanya dengan lancar. Aspek keagamaan yang ketujuh ialah memuliakan alim ulama.
memuliakan alim ulama atau guru agama sangat dituntut oleh agama Islam. Hal itu demikian kerana orang yang berilmu atau guru agama itu dijamin akan dikurniakan dengan kemuliaan darjat ketika hidup di dunia dan juga akhirat kelak. Sesungguhnya, orang yang berilmu, guru agama berupaya mengeluarkan orang lain dari kelam kejahilan kepada terang pengetahuan. Maka, memuliakan mereka sangatlah dituntut oleh agama Islam. Pengarang mencatatkan peristiwa Sultan Mansur Shah sangat memuliakan guru baginda, iaitu Maulana Abu Bakar yang mengajar baginda menggunakan kitab Duril Mazlum. Baginda diperaku oleh Maulana Abu Bakar kerana mudah dan cepat memahami pelajarannya itu, iaitu terang hati. Baiklah, para pelajar sekalian, sekarang marilah kita telusuri pula aspek-aspek keagamaan beserta contoh-contoh petikan yang relevan berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Antara aspek keagamaan yang terdapat di dalamnya ialah aspek keagamaan yang pertama ialah berdoa. Berdoa dianjurkan oleh agama sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih kepada rahmat dan nikmat yang Allah kurniakan. Di dalam novel tersebut, pengarangnya, Christmas, memuatkan peristiwa Encik Muhammad bin Idris duduk bertafakur di atas sejadah, berzikir dan berdoa setelah syarikat Lombong Lembah Tualang berjaya ditubuhkan. Para pelajar sekalian, aspek keagamaan yang kedua ialah bersyukur. Aspek keagamaan bersyukur merujuk kepada perbuatan atau amalan yang berterima kasih setelah mendapat pertolongan daripada Allah. Pengarangnya, Christmas, mencatatkan bahawa watak Sudin bersyukur kepada Allah kerana dia tidak meninggal dunia setelah dipukul oleh Mak Akil. Selain itu, watak Encik Muhammad bersyukur kerana syarikat pelombongan berjaya ditubuhkan. Dia bersolat tahajud dan berzikir kepada Allah. Yang Berhormat Muhammad Yusof dan Encik Muhammad bersyukur kepada Allah kerana rancangan untuk memindahkan penduduk ke Felda dilihat akan berjaya. Watak Sudin meminta penduduk Kampung Pulai bersyukur kepada Allah kerana mempunyai pemimpin seperti Yang Berhormat Muhammad Yusof. Para pelajar sekalian, aspek keagamaan yang ketiga ialah mewakafkan harta. Maksud mewakafkan harta ialah memberikan harta tertentu untuk kegunaan orang ramai. Di dalam novel ini, pengarangnya, Christmas, menggambarkan watak Imam Sa'ad telah mewakafkan tanahnya di Kampung Pulai untuk dibina sebuah surau. Lebih makruf pula, turut ingin mewakafkan tanahnya seluas 2 ekar kepada syarikat perlombongan di Lembah Tualang bagi pembinaan kompleks pekerja termaksudlah pembinaan surau. Berdasarkan kepada kedua-dua contoh ini, jelas menunjukkan bahawa aspek keagamaan ini, iaitu mewakafkan harta, sangat dituntut oleh agama sehingga kedua-dua watak Imam Sa'ad dan Lebai Ma'ruf sanggup melakukannya dengan ikhlas. Para pelajar sekalian, aspek keagamaan yang keempat ialah berzikir. Mengingati Allah, antara amalan berzikir termasuklah bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Amalan ini sebagai mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Beristighfar dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan amalan bagi mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pesuruhnya. Christmas mencatatkan watak Encik Muhammad bangun bersolat tahajud, berjaga larut malam untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam penubuhan syarikat Lombong Lembah Tualang.
Maka dengan berbuat demikian, Encik Muhammad merasakan dirinya amat dekat dengan Tuhan untuk menyatakan hasratnya dijayakan olehnya. Selain itu, insan yang sentiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah insan yang dianggap sentiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Demikian juga, insan yang sentiasa berzikir adalah insan yang teguh imannya dan akan sentiasa mendapat petunjuk serta hidayahnya. Para pelajar sekalian, aspek keagamaan yang kelima ialah menuntut ilmu agama dan mengajarkannya. Menuntut ilmu agama dan mengajarkannya akan menjadi sebab ia akan dihormati dan disegani oleh orang lain. Dengan berbuat demikian, akan melahirkan insan yang bertanggungjawab dan amanah terhadap tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Amalan ini akan mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengarang mencatatkan watak Syed Salim Al-Makki belajar ilmu agama di Mekah. Dan setelah pulang ke tanah air, beliau menjadi guru di istana. Watak lain seperti Tok Guru Haji Ismail menjadi guru agama yang disegani masyarakat di kampung Pulai. Watak Imam Sa'ad dan Pak Salim berguru dengan Tok Guru Haji Ismail. Kini Imam Sa'ad menjadi imam dan bertanggungjawab mengajar, mengaji kepada budak-budak kampung. Lebih makruf pula belajar ilmu agama di Tanjung Karang. Kemudiannya mengajar ilmu agama di kampung Pulai. Para pelajar sekalian yang dikasihi, aspek keagamaan yang keenam ialah redha dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha bermaksud setuju dengan sesuatu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam novel ini, pengarangnya mencatatkan bahawa watak lebay ma'ruf tidak marah kepada orang yang menganiayainya. Beliau sanggup memberikan kemaafan dan menerima nasib malang yang menimpanya dengan redha sahaja. Lebay ma'ruf redha dengan peristiwa buruk yang menimpanya itu. Bahkan, beliau menjemput orang kampung ke balai raya untuk menyatakan sikapnya yang tidak berdendam dan tidak akan melakukan pembalasan terhadap orang yang memukulnya. Hal ini menunjukkan bahawa sikap lebay ma'ruf sangat budiman kerana redha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pelajar sekalian, aspek keagamaan yang ketujuh ialah amanah. Amanah bermaksud seseorang yang tidak khianat. Seseorang itu akan sentiasa dihormati oleh orang lain selain dari mengukuhkan keimanan dalam diri. Seseorang insan yang amanah akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah juga bermaksud menjalankan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah menuntut ilmu agama dan mengajarkannya. Selain itu, menjalankan dakwah mengajak manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah amanah yang dipikul oleh setiap umat Islam. Krismas mencatatkan watak lebay ma'ruf menegaskan bahawa dia berusaha untuk berdakwah mengajak manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam hal ini adalah mengajar budak-budak mengaji Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh lebay ma'ruf. Baiklah, para pelajar sekalian, setelah cikgu huraikan aspek keagamaan dalam pembangunan insan dengan beberapa contoh yang dipetik daripada kedua-dua teks, iaitu Sulalatus Salatin Sejarah Melayu dan Novel Sodagar Besar dari Kuala Lumpur, cikgu mahu para pelajar menjawab soalan-soalan berikut untuk menguji kefahaman para pelajar semua.
Soalan pertama, nyatakan tiga nilai agama yang terdapat dalam teks Sodagar Besar dari Kuala Lumpur. Ya, betul. Antara jawapannya ialah sabar, tawakal, bersyukur, pemurah, pemaaf dan lain-lain. Soalan kedua, nyatakan tiga amalan hidup beragama yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Ya, betul. Jawapannya ialah bersolat, belajar agama, berdakwah, membaca Al-Quran, mengajar agama dan lain-lain. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung perbincangan berkaitan pembangunan insan dalam aspek keagamaan berdasarkan kedua-dua teks, iaitu Sulalatus Salatin Sejarah Melayu dan novel Sodagar Besar dari Kuala Lumpur. Mari kita sebutkan bersama-sama nilai agama dan kehidupan beragama supaya ingatan kita akan bertambah kukuh. Nilai agama meliputi taat kepada Allah, redha, sanggup berkorban, bersyukur dan bertawakal. Kehidupan beragama pula meliputi menuntut ilmu, berzikir, berpuasa, berdakwah, bersedekah, bersolat, berdoa dan membaca Al-Quran. Sekarang, marilah kita melihat kesan mengamalkan nilai agama dan kehidupan beragama berdasarkan kepada kedua-dua teks yang kita pelajari, iaitu pertama, membentuk modal insan cemerlang. Kedua, keluar dari kepompong kemiskinan. Ketiga, meningkatkan kemahiran dalam sesuatu bidang. Yang keempat, melahirkan insan yang berakhlak, beriman, bertanggungjawab dan amanah. Kelima, dihormati dan disanjungi. Yang keenam, mampu bersaing. Ketujuh, mengangkat martabat status sosial. Kelapan, menyebabkan berlakunya mobiliti sosial. Kesembilan, modal insan yang holistik. Kesepuluh, modal insan yang seimbang. Kesebelas, meningkatkan kualiti diri. Kedua belas, dirahmati oleh Allah. Dan ketiga belas, melahirkan ketenangan dalam hidup. Perlulah diingat bahawa aspek keagamaan tidak hanya terhad seperti yang dinyatakan. Terdapat banyak lagi aspek keagamaan yang tergambar dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu dan novel Sodagar Besar dari Kuala Lumpur. Selain itu, aspek keagamaan haruslah dilihat pada watak yang berkenaan dan berkaitan sahaja. Baiklah, para pelajar sekalian, cikgu harap agar semua maklumat yang dihuraikan sebentar tadi akan memberi manfaat kepada anda semua berkaitan dengan pembangunan insan dari aspek keagamaan. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi dalam episod-episod yang akan datang. Teruskanlah budaya membaca kerana membaca itu jambatan ilmu. Terima kasih.